Rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat nampak sepi dan tidak terurus. Pantauan Tribunnews.com pada Rabu 9 Agustus 2023 di bagian pagar rumah dinas Verdi Sambo masih terpasang garis polisi yang kondisinya sudah luntur dan tidak utuh. Kemudian terdapat stiker berlogo Bareskrim Polri yang masih menempel di pagar rumah tersebut. Di bagian teras dan halaman rumah nampak tidak terurus karena banyaknya daun-daun kering yang berserakan hingga rumput yang mulai meninggi. Satpam Komplek Polri Abdul Zafar mengatakan rumah dinas yang tidak terurus itu karena memang sudah kosong sejak kasus kematian Brigadir Yosua terungkap. Kemudian Tribunnews.com juga mendatangi rumah pribadi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang beralamat di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Rumah pribadi Verdi Sambo tersebut dari luar nampak sepi, namun terawat, tidak seperti di lokasi tewasnya Brigadir Yosua. Terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Keempat terdakwa seluruhnya mendapat pengurangan hukuman. Verdi Sambo yang semula dihukum hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Putri Chandrawati yang tadinya dihukum 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Riki Rizal yang awalnya dihukum 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Dan Kuat Ma'ruf yang mulanya dihukum 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!